Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rezeki Rifki Sel ya. Nah, di video kali ini Rezeki Rifki Sel sedang kedatangan MD atau apa itu singkatan MD itu? Hah? Marketing dealer atau apa itu? Ah, MD eh, ini aku lagi kedatangan sales dari bagian pemasangan poster dan spanduk dari XL ya. Biasa disebut itu MD atau marketing dealer ya. <laughs> nah, jadi mengenai eh kalian yang selalu bertanya bagaimana cara mendapatkan poster-poster atau banner, spanduk dan lain-lainnya. Ini kita kedatangan langsung MD dari seller eh, MD dari eh, XL-nya langsung ya. Jadi nanti saya akan sedikit wawancarai secara eksklusif ya Supaya kalian tidak bertanya-tanya lagi Nah baru saja uh, dia habis memasang poster ya Nah jangan kemana-mana tetap panteng terus di Rezeki Revisel Kita akan wawancara eksklusif bersama MD dari uh, XL Aksi atau TBK ya Ya guys, baru aja eh, MD dari Telkomsel pasang ini nih eh, untuk voucher yang eh, untuk poster yang terbaru SP Data Axis. Dia eh, ada 3 giga jadi masa aktif paketnya itu 5 hari tapi masa aktif kartunya itu 6 hari. Jadi kalian tidak usah khawatir masa aktif kartunya akan memasuki masa tenggang ya walaupun kuota Anda sudah tidak aktif tapi kartu Anda masih aktif selama 60 hari ya. Kalian bisa melihat. Nah, nih, ini adalah SP data eksis 3 GB dengan masa aktif 5 hari dan masa aktif kartunya itu 60 hari dan detail kuotanya eh, kuota utama sama satu giga kuota games satu uh, giga dan kuota sosmednya satu giga ya jadi sekarang ini lagi perang uh, kuota ya baik dari Smartfren dan juga eksis lalu ada lagi uh, Indosat ya sekarang ini bener-bener lagi perang harga untuk Indosatnya ini ada freedom Freedom U itu satu giga, jadi Freedom U itu jadi istilahnya itu uh, aplikasi yang benar-benar kalian yang hobi dengan jejaring uh, sosial seperti Facebook, uh, WhatsApp, Twitter, Messenger, lain dan lain-lainnya ya. Dan di Smart Friends sendiri dia punya kuota unlimited dan Kuota murah ada di 2,5 giganya Dengan ion plusnya Jadi bersaing dengan Smartfren Kalau Smartfren ini dia mendapatkan Masa aktif kartu 1 tahun penuh ya Jadi ini XC sendiri dia ingin mencoba-coba Bersaing dengan Sang brand Ambassador Asyap atau Halilintar Nah ini adalah MD dari tel uh, dari uh, XL Aksiata ya dari PT Artap Nah saya akan coba untuk mewawancara dulu. Nah ini ada posternya bawa dan di motor juga dia bawa banyak sekali tuh ada satu tas, baik uh, spanduk. Nah ini kita akan cek nih ya. Nah lihat, tuh, ada spanduk. Tadi di konter ada uh, posternya. Nah saya akan mencoba dulu bertanya siapa namanya Pak. Nama saya Andi. Oh, namanya Andi ya. Dan langsung dari Excel aksiatanya ya, Pak ya? Iya. Untuk eh uh, apa uh, PT-nya namanya apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? PT Artap Mobile Indonesia. Oh, nah, di PT Artap seperti di video-video saya sebelumnya, jadi kalian yang ingin bikin chip uh, dompol, kalian bisa langsung Datang ke PT Artaf di Cimahi, kalau nggak salah di Cimahi Baros ya. Nah, saya akan tanya dulu nih, karena masih aja banyak yang nggak percaya kalau poster banner dan lain-lainnya itu dikasih gratis alias free emang dikasih gratis ya pak ya? ya emang gratis gak ada pungutan biaya apapun tidak ada pungutan biaya apapun. nah jadi kalian sekarang udah tahu dan eh, sudah tidak penasaran lagi ya tentunya kalian eh, ada lagi yang bertanya emang apakah harus ada persyaratan persyaratan khusus pak untuk bisa mendapatkan poster atau eh, banner papan reklam kalau itu enggak enggak ada syaratan apapun setiap ini ya dipasang aja gitu Oh gitu e, biasanya untuk pemasangan-pemasangan poster ini biasanya per berapa bulan atau per berapa minggu sekali Pak kalau ini di jadwalnya satu minggu sekali sih setiap area Oh jadi setiap area itu jadwalnya satu minggu sekali ya nah, Demikian informasi yang bisa rejeki Rizky Sel sampaikan ya Jadi video ini video singkat karena saking banyaknya subscriber yang selalu bertanya-tanya tentang poster-poster banner dan lain-lainnya Akhir kata dari saya Rezeki Rizky Sel saya ucapkan wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu